2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita iki. Wis ana sing menang karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Ini ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini iskanok bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman, dan Korun. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang tadi saya unggah pertama itu ya, tentang pembicaranya si Cak Nun ini yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini Fir'aun, ini sungguh keterlaluan ya. Jadi sebenarnya saya udah malas berurusan dengan orang begini itu. Ini Cak Nun ini, maaf ya, bukan saya menghina ya, tapi kata kelihatannya ini diduga beliau ini orang yang baru bisa belajar baca, baru bisa belajar berpikir, baru bisa belajar main musik, sok-sokan ngajar orang. Jadi beginilah jadinya, menganggap sesuatu dipolakan seperti Pak Jokowi, seperti Fir'aun dan yang lain-lainnya, seperti Korun dan lain. Itu si Cak Nun ini bocah kemarin sore kayaknya yang baru bisa belajar baca tulis nih, diduga nih baru belajar ngaji, baru belajar musik ya. Jadi keluarlah pembicaraan bodoh seperti itu. Cak Nun nih, beritahuannya saya bukan akun apa-apa abal, saya akun betul, saya dari kota Subang, saya juga bukan orang lurus, saya juga sama itu, saya juga seorang yang mantan preman, saya juga orang biasa yang hidup galugalan di jalan, tapi saya tidak pernah menganalogikan seseorang seperti presiden kita Pak Jokowi dianggap seperti Fir'aun. Itu saya tidak pernah seperti itu, karena orang-orang yang melakukan hal seperti itu saya rasa hanya orang-orang yang punya akal pikiran yang diduga bulus, yang diduga munafik, yang diduga baru belajar ngaji, yang diduga belajar membaca, yang diduga baru belajar berpikir. Itu ya. Nah, bagi orang-orang ini kayak si Cak Nun ini, saya anggap sih hanya orang-orang yang, maaf gitu ya, diduga sih orang yang berpikir baru TK, yang baru lulus TK ini orang otak seperti ini. Itu aja, tolong sampaikan ke Cak Nun, janganlah Anda itu berkata, berpikir semau-maunya. Karena yang Anda tahu belum tentu orang, yang Anda punya ilmu belum tentu orang lain lebih tinggi dari ilmu Anda, dan belum tentu Anda pun lebih tinggi dari ilmu orang lain. Apalagi sekelas Cak Nun, orang baru kemarin sore yang baru belajar ngaji, belajar membaca, baca tulis, belajar musik, sok-sokan menganalogikan. Tolonglah, baca diri Anda sendirilah, ngaji dirilah gitu. Saya juga bukan orang baik, tapi saya gak pernah menganalogikan hal-hal seperti itu. Oke, sampai ingat Cak Nun, ngaji belajar lagi ya, nah, berpikir belajar lagi. Anda diduga seperti anak baru lulus TK. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.